Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pencinta Hezopar dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi di channel YouTube Hezop Update yang akan menayangkan seputar kisah asmara artis kesayangan kita ini. Siapa lagi kalau bukan si ganteng Rangga Sob dan si cantik Heiko van der Vegen. Untuk sahabat Hezop Lovers semua yang baru menemukan dan baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kita semua tidak ketinggalan nih info-info terbaru mengenai hubungan asmara Rangga Sob dan Heiko van der Vegen. Dan buat para Hezopers semua dan bunda-bunda cantik yang ada di rumah, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita, tonton video ini sampai selesai ya. Dan tanpa bertele-tele lagi ya guys, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke guys, di sini kita akan membahas teler buku harian seorang istri nanti malam ya guys, 25 April 2022. Jadi sini ya guys, akhirnya nih Lia dan Dewa ini telah sampai di posko dan keluarga mereka pun ini telah menunggu di lokasi. Tak lupa juga ada Mas Fajar ya guys menunggu Cornelia ini. Dan di sini terlihat Mas Saras ini membukakan selimut dari badannya Cornelia ini. Dan di sini Mas Fajar terkejut saat Mas Saras membuka selimut tersebut. Mas Fajar melihat Cornelia ini memakai baju Dewa. Mas Fajar curiga mengapa Lia memakai baju dari Dewa ini. Dan begitu pun Nana yang terkejut melihat Dewa hanya memakai kaos saja. Mereka di sini berpikir yang tidak-tidak mengenai Dewa dan Cornelia ini. Namun Mama Saras dan Bu Farah malah terlihat senang melihat hal itu. Padahal kenyataannya Lia dan Dewa ini tidak melakukan apapun, dikarenakan Dewa hanya membantu Cornelia saja. Yang ingin tahu berita-berita seru selanjutnya mengenai hubungan asmara Rangga Sob dan Heiko van der Vegen, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Sekian video ini, terima kasih yang telah menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.